Syairan ini sudah lama sekali saya dengar ya, dan ini syairan yang cukup menyentuh untuk pribadi saya, yang kaitannya dengan Birrul Walidain, yang akhir-akhir ini sepertinya sudah banyak dilupakan karena jarang di setiap pertemuan-pertemuan itu jarang dilantunkan lagi. Menarik sekali itu, menarik sekali. Saat itu juga banyak yang haru gitu. Kalau saya terus terang sampai menetes air mata saya. Itu. Karena apa saja ya, apa itu bentuk nasihat, apa lagu dengan berbagai macam irama, ya. Apalagi syairan ini yang kaitannya dengan Birrul Walidain, apalagi langsung kaitannya dengan seorang ibu, itu saya merasa ini ya, sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Karena sampai di kamar saya itu ada gambar ibu saya dengan saya yang ada apa itu lagunya Iwan Fals, judulnya Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anak muda, seterusnya. Itu saja cukup menyentuh itu. Apa tujuannya? Saya ingin membalas budi pada orang tua, terutama ibu saya yang selama hidupnya itu barangkali masih sangat sedikit ya balas budi saya pada ibu saya. Dan saya berharap dengan doa ini yang barangkali bisa imbas lah, walaupun ya tidak akan pernah bisa imbas jasa seorang ibu pada saya. Sekarang ini Mas Wayan, Ahmad Soleh, coba lantunkan syairan ini. Li ummika haqqun law alimta kabiru. Kathiruka ya hadha ladaihi yasiru. Fakam laylatin batat bithaqlika tashtaki. Laha min juwaha annatun wa zafiru. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير فكم غسلت عنك الأذى وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها خنوا وإشفاقا وأنت صغير فأهل لذي عقل ويتبع الهوى فآهل لأعمى القلب وهو بصير فلدونك فارغب في عمي بدعائها فأنت لما
تدعو إليه فقير فأنت لما تدعو إليه فقير Insyaallah demikian. Jazakallahu khair. Amin. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa taat ta'zim, menghargai dan membalas budi orang tua, terutama ibu. Walaupun kita tidak akan pernah bisa imbas atas jasa ibu yang diberikan kepada kita. Jazakallahu khair, Pak Suya. Amin. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.